Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adakah kita ni tergolong dalam golongan orang yang rugi? Kalaulah kita ni jadi ataupun kita ni terkena sumpahan masa yang Allah highlight dalam surah tadi tu, saya rasa hidup kita buat pilah apa pun tidak akan ada keberkatan. Kenapa hidup kita rasa masa ni begitu cepat habis dalam sehari? Ustaz tu kata sebab Allah tarik nikmat masa kita. Jadi masa tu tak berapa nak, orang kata berkat. Tapi untuk siapa yang mana dia laksanakan apa yang Allah minta, dia tinggal apa Allah larang, dia akan dapat nikmat masa tu. Cikgu bagi kerja sekolah yang sama aja untuk kelas tu. Cikgu ni bagi, cikgu tu bagi, cikgu ni bagi, cikgu ni bagi. Boleh kata sama level, banyak. Banyak sangat. Tapi kenapa ada seorang tu dia boleh siap, tapi kita tak boleh siap? Pelik kan? Cerita dia, bukan sebab aku ni pandai, hang ni bodoh, dah. Tapi sebab keberkatan masa tu sebenarnya. Keberkatan masa tu sebenarnya.